Oke, hari ini saya tunjuk kita buat penjarakan buah longan pingpong. Kenapa longan pingpong? Sebab buah ini nanti kalau dia matang bersaiz bola pingpong. So, pokok ini masih kecil, baru berusia 1 tahun 6 bulan, tetapi dia telah pun mengeluarkan hasil. Tapi kalau dia masih berusia muda, kita kena jangan paksa dia berbuah banyak. Sebab kita mau pokok ni tahan lama dan akan sentiasa subur. Tetapi dia sudah berbuah awal, setahun lebih dia sudah berbuah, so kita buang dulu cabang-cabang yang tidak produktif. Dan buah-buah yang dua biji ini kita buang satu. Kalau kita boleh pakai benda ni, kita pakai. Kalau tidak, kita pakai tangan. Kita buang satu. Ujung ni kita buang. Dua biji begini kita buang yang kecil. Alamak, ini pula tu. Oke, dua biji gini kita buang yang kecil. Ya. So, satu rumpun kita 1 2 3 4 5 6, 6 biji. Sama juga ini jangan dulu kita buat pengasingan, penjarakan sebab masih kecil. Kita tunggu dia besar sikit. Oke, yang tidak produktif kita buang. Mana-mana macam contoh ni dua biji kita buang satu. Contohnya ini, dua biji, kita buang satu. Contohnya ini, dua biji, kita buang satu. Ini dua biji, kita buang satu. Kenapa? Kita mau menggalakkan buah-buah yang bersaiz besar. Dan pokok ini, yang saya katakan baru setahun lebih, tapi telah mengeluarkan hasil. Dan kita memastikan bahwa ianya akan sentiasa produktif. Oke, moga bermanfaat. Ini adalah longan pingpong. Apabila matang nanti bersaiz pingpong, bersaiz bola pingpong. Jadi berbudi pada tanah, mudah-mudahan kita akan sentiasa dimurahkan rezeki. Onsoy.